Ah, akhirnya hari ini bisa pulang. Kangen banget deh sama ibu. Ini dia keretanya. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta malam akan tiba di stasiun Kota Malam. Mohon para penumpang untuk menyiapkan barang bawaan Anda dan jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih telah menggunakan jasa kami. Budi. Ibu. Wis nunggu aku suwe ta, Bu? Ora le, ibu baru nyampe. Ya wis, Bu, ayo mulai. Duh. Ndi motor ibu? Ibu gak bawa motor. Kita naik becak ae yo. Walah. Iya, Bu. Wis suwe Budi gak naik becak. Cak becak, becak, becak. Beca, Bu. Nah, iki beca e. Kemergosono piro, Pak? Murah. Mek 30 ribu, Bu. Larange. 15 ribu, ae. 20 ribu, wis, Bu. Tak antar sampai depan rumah. Dijamin aman. Selamat. Hehehe. Yo, wis. Awas lo ya, lek naik hargane. Oh, iya, bosku. Nah, wis sampe. Iki nggih duite. Matur nuwun, Bu. Loh, Bu. Bapak di mana? Bapak sik sakit, Le. Itu tidur di kamar. Walah, Bapak istirahat toh. Wah, dari dulu kenapa ibu nggak kepikiran buat jualan ya? Padahal masakannya enak banget loh. Bu, ya boleh makanannya dijual. Ora isa le, ibu lo nggak punya tempat. Modalnya gede pisan. Bu, Budi ini lo bikin aplikasi yang bisa bantu para usaha kecil menengah biar bisa jualan. Jadi ibu nggak perlu pakai tempat ataupun modal yang besar. Aplikasi ini namanya Gasken. Budi daftarin ya. Makanan sudah terdaftar. Nah, sekarang kita tunggu aja deh, Bu. Wah, iyo. Bener loh, Bud. Banyak yang pesen. Sek yo, ibu tak nyiap no pesenane. Ah, siap. Sini tak bantu, Bu. Assalamualaikum, saya dari Gasken. Makanannya udah jadi, Bu. Ini ya, Mas. Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum, Bu.